Halo Smart Viewers, bagaimana kabar Anda? Kembali lagi di Historik dan kali ini kami akan membahas informasi-informasi menarik pastinya. Pada episode ini, Historik akan membahas The History of Circus. Mulai dari sejarah, sampai 8 manusia abnormal dalam atraksi freak show versi Historik akan Historik sajikan untuk Smart Viewers loh. Jadi, jangan kemana-mana, tetap bersama Historik. Sebuah sirkus adalah sekelompok orang yang berkelana untuk menghibur penonton dengan atraksi akrobat, badut, binatang terlatih, aksi trapes, berjalan di atas tali, juggling, sepeda roda satu, dan hiburan-hiburan lainnya. Kata ini juga mendeskripsikan kegiatan yang mereka lakukan, yang biasanya merupakan atraksi atau aksi-aksi yang dipadukan dengan musik atau efek suara lainnya. Sirkus tradisional biasanya beratraksi di dalam tenda besar dengan tempat duduk melingkar berbentuk oval di sekeliling ring utama. Namun, atraksi sirkus modern biasanya diadakan di dalam gedung-gedung besar juga supaya tidak tergantung cuaca. Circuit du Soleil di Las Vegas adalah contohnya. Beberapa ahli berpendapat bahwa sirkus dimulai di Pulau Kreta di Laut Mediterania sekitar 4.000 tahun yang lalu. Anak-anak dilatih untuk beratraksi melompati banteng. Ketika banteng yang marah menerjang maju, sang akrobat memegang kedua tanduknya, lalu ia melompat melalui punggung banteng tersebut dan mendarat dengan kedua kakinya di belakang binatang tersebut. Atraksi berani ini mungkin adalah pertunjukan sirkus yang pertama kalinya di dunia. Ratusan tahun berlalu dan pesta-pesta perayaan bertambah besar. Semakin banyak orang yang datang untuk menunjukkan keahlian mereka. Beberapa orang bahkan membawa binatang-binatang yang aneh untuk dipertontonkan. Lalu pada tahun 1770, seorang Inggris yaitu Philip Astley mencoba sesuatu yang baru. Ia membuka sebuah lingkaran berkuda di London. Orang-orang duduk melingkar di sekitar lapangan tersebut, sementara Philip melakukan atraksi di atas kudanya. Kemudian sesudah itu, ia mulai menambahkan seorang badut, yaitu seseorang yang berjalan di atas tali dan para pemain akrobat. Philip Astley sering disebut sebagai bapak sirkus karena ia menggunakan lingkaran berkuda untuk atraksi-atraksi sirkus. Ia akhirnya menjadi sukses dengan sirkus Londonnya sehingga banyak orang mencoba melakukan hal yang sama di seluruh Eropa. Salah satu yang terkenal adalah Antonio Franconi. Ia dan anak-anaknya yang dilanjutkan cucu-cucunya, membuka sebuah sirkus di Paris. Keluarga Franconi akhirnya menjadi terkenal dengan atraksi menunggang kuda yang dipertunjukkan oleh kuda yang menari. Sirkus modern berasal dari zaman Romawi kuno. Kata sirkus berasal dari kata Circus Maximus. Sirkus berarti lingkaran dan Maximus berarti hebat atau besar. Orang Romawi membangun sebuah lingkaran tempat duduk yang besar yang dapat ditempati oleh ribuan orang penonton pertunjukan. Atraksi sirkus dimulai dengan parade megah, lalu masuklah kereta-kereta perang berkuda. Para pemain akrobat beratraksi melempar-lemparkan barang ke udara. Kadang, pertunjukan gladiator juga digelar. Selama hampir 1000 tahun orang-orang pergi ke Circus Maximus, lalu beberapa negara mulai memerangi Roma. Dan hampir tidak ada waktu lagi untuk menonton pertunjukan sirkus. Namun orang-orang masih suka untuk disuguhi tontonan menarik. Para pemain akrobat dan para pelempar tahu bahwa orang rela membayar untuk menonton sesuatu yang menarik. Maka ketika mereka tidak dapat lagi melakukan pertunjukan di Roma, mereka mulai berkelana ke seluruh daratan Eropa. Dua atau tiga orang pemain akan berpetualang bersama. Mereka mempertunjukkan trik-trik menawan di jalan dan orang akan melemparkan koin untuk mereka. Meskipun pada saat itu belum ada pertunjukan sirkus sungguhan, para pemain akrobat tersebut membawa ide tentang sirkus di dalam diri mereka. Pada saat yang bersamaan, perayaan-perayaan mulai digelar di mana-mana di Eropa. Pesta perayaan yang pertama digelar yaitu di tempat orang-orang banyak berkumpul di gereja pada hari memperingati orang suci. Tak lama, pemain akrobat mulai berdatangan untuk menghibur orang-orang yang datang ke gereja. Mungkin, salah satu perayaan paling terkenal dalam sejarah adalah sebuah perayaan yang digelar di Inggris. Perayaan itu disebut sebagai Santo Bartolomeus pada tahun 1123. Hanya pemain akrobat dan pelempar yang terbaiklah yang diundang untuk mempertunjukkan aksi mereka.
Sebuah sirkus terasa kurang lengkap tanpa seorang badut yang membuat anak-anak dan orang dewasa tertawa. Badut pertama yang menjadi superstar adalah Joey Grimaldi. Ia melakukan pertunjukan di London tahun 1800-an awal. Semenjak itu, badut sirkus selalu disebut Joeys dalam bahasa Inggris. Sekali seorang badut memutuskan bagaimana ia mengecat wajahnya, rupanya tersebut akan menjadi ciri khasnya. Tidak ada badut lain yang dapat menirunya. Badut terkenal pertama dari Amerika adalah Rice. Ia memanjangkan jenggotnya dan mengenakan baju yang menyerupai bendera Amerika dalam pertunjukannya. Dan menggunakan seekor babi yang bernama Lord Byron. Pada saat sang badut menanyakan pertanyaan kepada babi tersebut, sang babi akan menjawab dengan suara oing-oing pada saat yang tepat. Pada akhir acaranya, dan akan memberikan sekotak penuh bendera dari berbagai negara. Dan Lord Byron selalu mampu mengambil bendera Amerika dari antaranya dan melambaikannya ke arah penonton. Jangan kemana-mana smart viewers, karena setelah ini kita akan membahas macam atraksi-atraksi sirkus yang tak kalah menarik. Setelah jeda komersial berikut. Kembali lagi di Historik Pemirsa Binus TV. Pada segmen kali ini, Historik akan memberikan pembahasan tentang macam-macam atraksi sirkus. Mari kita simak, hal apa sih yang menjadi macam atraksi sirkus yang menarik? Yang pertama yaitu atraksi akrobat. Akrobatik dari bahasa Yunani yaitu akrobateo, yang berarti berjalan berjinjit atau menopang, adalah penampilan luar biasa yang melibatkan keseimbangan, ketangkasan, dan koordinasi motorik. Hal ini dapat ditemukan pada banyak seni pertunjukan, acara olahraga, dan seni bela diri. Akrobat paling sering dikaitkan dengan aktivitas secara ekstensif menggunakan elemen senam seperti acrodance, sirkus, dan senam, tetapi banyak kegiatan atletik lainnya seperti balet dan menyelam juga dapat menggunakan akrobat. Meskipun akrobat paling sering dikaitkan dengan kinerja tubuh manusia, hal itu mungkin juga berlaku untuk jenis pertunjukan lain seperti aerobatik. Di Tiongkok, akrobat telah menjadi bagian dari budaya sejak dinasti Han. Akrobat adalah bagian dari festival panen desa. Saat masa dinasti Tang, akrobat memiliki kesamaan perkembangan seperti aerobatik Eropa yang terlihat selama abad pertengahan dengan penampilan selama abad ke-7 hingga abad ke-10 mendominasi praktik tersebut. Akrobat terus menjadi bagian penting dari berbagai seni Tiongkok modern. Yang kedua yaitu badut. Belakangan istilah badut sendiri melebar kemana-mana. Hampir semua pelawak dan pemancing tawa kini juga kerap dijuluki sebagai badut. Bahkan, orang serius yang sedang bertingkah laku konyol sering dikatakan badut. Menurut sejarahnya, badut mengacu pada seseorang dengan dandanan lucu atau kadang meniru karakter komik, make up tebal, dan kostum berwarna unik, mempunyai kemampuan memperagakan mimik lucu dan gerakan-gerakan konyol tanpa sedikit pun melepas kata-kata. Inilah yang membedakannya dengan pelawak konvensional. Badut adalah sebuah profesi jasa menghibur orang lain dengan berbagai karakter dan tingkah laku yang lucu. Beragam mimik akan diperankan oleh si badut dan baik mimik sedih, konyol, senang, tertawa, menangis, bahkan mengejek. Orang yang bisa bertingkah laku seperti ini dinamakan badut. Berbeda dengan kostum badut, ia merupakan manifestasi dan pengembangan dari profesi tersebut. Segala sesuatu baik perilaku ataupun karakter dari sebuah pakaian, baju atau kostum lengkap didesain menyerupai badut atau dengan perut buncit, maka dinamakan kostum badut. Yang berikutnya yaitu juggling. Juggling adalah sebuah kemampuan fisik yang ditampilkan oleh seorang juggler.
melibatkan manipulasi objek untuk rekreasi, hiburan, seni, atau olahraga. Bentuk paling dikenal dari juggling adalah toss juggling. Juggling merupakan manipulasi satu objek atau beberapa objek pada waktu yang sama, menggunakan satu tangan atau lebih. Juggler seringkali menyebut objek-objek yang mereka pakai dengan sebutan props. Props paling umum adalah bola, klub, atau cincin. Beberapa juggler juga menggunakan barang yang lebih dramatis seperti pisau, obor api, atau gear. Istilah juggling juga umumnya merujuk pada kemampuan manipulasi berbasis prop lainnya, seperti diabolo, stick iblis, poi, kotak rokok, juggling kotak, hooping, yoyo, dan manipulasi topi. Selanjutnya yaitu atraksi sepeda roda satu. Sepeda roda satu merupakan salah satu sejenis sepeda beroda satu. Pada tahun 1886, keberadaan sepeda disempurnakan oleh Jerman Baron Karl von Drais, di mana sejak 1816 telah berkendara sepeda saat bekerja. Baronlah yang mempatenkan desain sepeda beroda satu tersebut, dan saat ini masih bisa terlihat di Museum Paleis Het Loo di Apeldoorn, Belanda. Pada tahun 1840, Scottish blacksmith Kirkpatrick Macmillan bekerja sama dengan von Drais menambahkan mesin pada roda untuk mengendarai sepeda. Mereka sering memadukan beberapa atraksi dengan sepeda roda satu ini. Seringkali badut berpura-pura bodoh dan tidak menaiki sepeda roda satu, membuat aksi jatuh yang merupakan bagian dari trik untuk melucu, lalu tiba-tiba mereka bisa menaikinya dan membuat atraksi dengan juggling, menggendong badut yang lain, lompat tali, dan lain sebagainya. Kita sering terpukau oleh tingkahnya, dan kelekatan sepeda roda satu dengan dunia sirkus membuat banyak orang menyebut sepeda ini sebagai sepeda sirkus. Dan yang terakhir yaitu atraksi trapez. Flying trapez adalah hiburan akrobatik yang menggunakan ayunan sebagai alat utamanya. Dalam atraksi ini, pemain akan menunjukkan kebolehannya dengan melayang dari satu ayunan ke ayunan lainnya dari ketinggian 30 meter. Tim Flying Trapez, The Nicoleves, terbentuk sejak 2003 dan terdiri dari 6 atlet kelas dunia, yakni Master kelas dunia bidang olahraga dan Master bidang olahraga senam. Tidak main-main, pertunjukan ini memang sangat menantang dengan sensasi akrobatik yang memukau para pengunjung. Tentunya, para pemain memiliki keahlian khusus dalam melakukan pertunjukan akrobatik tersebut. Salah satu jenis trapez, yaitu trapez statik, mengacu pada tindakan trapez di mana pemain bergerak mengelilingi bar dan tali. Melakukan berbagai gerakan termaksud keseimbangan, tetap tergantung sementara bar itu sendiri tetap statis. Kesulitan pada trapez statis membuat setiap gerakan terlihat mudah. Ini seperti tarian, karena kebanyakan orang dengan tingkat kekuatan yang wajar bisa masuk ke bar trapez untuk pertama kalinya dan melakukan beberapa trik dasar. Namun seorang seniman berpengalaman akan melakukannya dengan lebih banyak anugerah dan gaya. Jangan kemana-mana smart viewers, karena setelah ini kita akan membahas 8 manusia abnormal dalam atraksi freak show versi historik yang tak kalah menarik. Setelah jeda komersial berikut. Kembali lagi di Historic Smart Viewers, tahukah Anda, ada manusia-manusia abnormal terkenal yang muncul dalam atraksi sirkus pada zaman dahulu? Berikut inilah 8 manusia abnormal dalam atraksi freak show versi historik. Felix Whirl, ia si manusia karet. Kita mungkin mengenal Luffy dalam anime One Piece sebagai manusia karet dalam cerita fiksi. Namun tahukah Anda, manusia karet memang ada di dunia nyata. Ia adalah Felix Whirl yang sangat terkenal sebagai bintang sirkus pada abad ke-19.
Ia menderita sindrom langka bernama Ehlers-Danlos Syndrome yang menyebabkan tubuhnya sangat elastis sebab kelebihan kolagen. Selanjutnya yaitu Fred Wilson si manusia lobster. Lahir di Massachusetts pada 1866 silam, Wilson menjelma menjadi bintang sirkus paling bersinar pada masanya. Ia memiliki kelainan pada tangan dan kakinya yang tidak memiliki jari tengah. Wilson didiagnosa menderita sindrom bernama ectrodactyl. Karena keistimewaannya itu, Fred Wilson pun dijuluki sebagai manusia lobster. Selanjutnya yaitu Josephine Corbin, si gadis kaki empat. Corbin juga tercatat sebagai salah satu bintang sirkus paling aneh dan populer. Ia terlahir dengan empat kaki dan dua vagina. Namun walaupun memiliki banyak kaki, hanya satu kaki yang dapat benar-benar digerakkannya. Selanjutnya yaitu Isaac W. Sprague, si kerangka hidup. Sprague terlahir normal seperti bayi pada umumnya. Namun ia mulai kehilangan berat badannya di usia 12 tahun. Pada 1865, ia muncul sebagai bintang sirkus dengan julukan The Living Skeleton, alias si kerangka hidup. Walaupun bertubuh sangat kurus, ia menikah dengan wanita bernama Minnie Thompson dan memiliki tiga anak laki-laki. Selanjutnya yaitu Ella Harper si gadis unta. Nampaknya terlalu jahat untuk memberikan gadis ini julukan gadis unta, namun kondisi fisiknya yang terlihat seperti unta itulah yang membuatnya melejit sebagai bintang sirkus pada era 1800-an yang lalu. Harper terlahir dengan kelainan langka bernama congenital genure curvatum yang menyebabkan pertumbuhan tulangnya tidak normal. Selanjutnya yaitu Minnie Wolsey, si gadis burung kuku. Wolsey mengidap penyakit langka yang menyebabkan rambutnya rontok secara ekstrim dan hampir buta. Ia juga memiliki kelainan mental. Orang tuanya mengirimkan Wolsey ke sebuah sirkus di Georgia, Amerika Serikat. Ia pun diorbitkan sebagai bintang sirkus dengan julukan si gadis burung kuku. Selanjutnya yaitu Lucia Zarate atau gadis terkecil di dunia. Gadis kecil ini bernama Lucia Zarate. Walau usianya saat itu 18 tahun, tapi berat badannya hanya 1,8 kg. Tak heran, saat itu ia disebut sebagai gadis terkecil di dunia. Selanjutnya yaitu Annie Jones atau gadis berjambang. Adalah seorang wanita berjenggot Amerika lahir di Virginia. Ia melakukan tur dengan PT Showman Barnum sebagai atraksi sirkus. Penyebab kondisinya hirsutisme atau kondisi genetik. Jones menikahi Richard Elliot pada tahun 1881. Tapi menceraikannya pada tahun 1895 untuk kekasih masa kecilnya William Donovan yang meninggal. Meninggalkan John sebagai janda, pada tahun 1902, Jones meninggal di Brooklyn karena tuberkulosis. Tak terasa 30 menit sudah historik menemani smart viewers dalam episode The History of Circus. Jangan lewatkan informasi menarik lainnya hanya di www.pinus.tv. Sampai jumpa di historic episode selanjutnya.